Pertemuan tentang mekanisme pelaksanaan ibadah haji digelar oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Al-Jumhuriyah Kota Bogor, beralamat di Jalan KDH Talang Kedung Halang Kota Bogor, Minggu tanggal 22 Januari tahun 2023. Untuk pelaksanaan kegiatan manasik haji, sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa Jawa Barat itu minimal dilaksanakan sebanyak 15 kali, dan sudah berjalan sekitar kurang lebih 8-7 pertemuan. Harapannya mudah-mudahan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Al-Jumhuriyah Kota Bogor bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk jamaah-jamaah calon-calon tamu Allah ini, sehingga dipermudah dalam pelaksanaannya nanti. Pasti dikit, sama segar. Nah itu ya. Jadi itu mana sih sepanjang tahun itu tujuannya apa? Itu untuk itu ya. Tujuannya supaya kita betul-betul yakin dan tujuannya satu, mendapatkan makhluk dari makhluk. Kemudian pemeriksaan kesehatan, dimohon segera diperiksa kesehatan. Kenapa? COVID itu belum hilang. COVID itu belum hilang. COVID itu masih ada. Ibadah haji merupakan ibadah yang agung, juga merupakan rukun Islam yang kelima, karena itu dalam pelaksanaan memerlukan pengorbanan yang besar, sebagai layaknya seorang hendak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini perlu menjadi perhatian sejak awal ibadah haji, dan agar tidak menjadikan ibadah yang sia-sia atau ibadah yang tidak mendatangkan manfaat. Pada dasarnya dalam melaksanakan rukun yang wajib setiap pribadi muslim, seringkali tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan dan pengertian yang telah ditetapkan, karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang peribadatan manasik haji. Untuk itu, segenap pengurus KBIH Al-Jumhuriyah mengadakan bimbingan haji, sekaligus mengantar ziarah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah, serta ziarah-ziarah ke tempat yang tinggi sejarahnya, dengan dilandasi oleh niat yang ikhlas serta dengan penuh rasa kekeluargaan, agar semuanya dapat menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbingan ibadah yang disediakan diantaranya, bimbingan materi kurikulum ibadah haji, latihan praktek tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah, sarana yang cukup untuk latihan pelaksanaan ibadah haji dan umrah, melayani badal haji dengan pemandu badal haji oleh tenaga-tenaga profesional yang berada di Makkah yang telah ditunjuk dan terpilih. Haji dan umroh insya Allah menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita akan mendapatkan haji mabrur dan mabrurah. Mudah-mudahan di tahun 2023 1424 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya mobil khusus kloter Kota Bogor tidak ada halangan apa-apa. Mudah-mudahan sukses semua.
di Kota Bogor, baik itu dari akhwatnya dan ikhwani semua, dan mudah-mudahan tidak halangan apa-apa. Terima kasih, mudah-mudahan tambah berkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wa la syarika lak. Bisa dijelaskan Pak kegiatan hari ini Pak? Kegiatan haji manasik alhamdulillah kita sesuai dengan kebutuhan, sesuai anjuran pemerintah bahwa manasik di KPA itu untuk Jawa Barat itu minimal 15 kali dan alhamdulillah kami sudah berjalan kurang lebih sekitar 8-10 kali pertemuan alhamdulillah. Harapan Pak Haji apa? Harapan kami mudah-mudahan kami bisa memberikan layanan yang terbaik untuk jamaah-jamaah calon-calon tamu Allah, dan ya Allah kami pun berjuang semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik pada mereka calon-calon tamu Allah. Dengan Bapak siapa? 23 ini alhamdulillah dari Kementerian Agama jadi kami ini sudah 4 KBK yang kami lakukan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan manasiknya. Dan alhamdulillah dari keempat KBK yang sudah kami monet itu semuanya berjalan dengan baik dalam kegiatan manasik di 2023. Dan mudah-mudahan haji 2023. Robi Palapa TV menyebarkan.